David Beckham puji Jude Bellingham, dia memenangkan hati fans Real Madrid. Tidak banyak pemain yang mampu beradaptasi dengan cepat di Real Madrid seperti Jude Bellingham pada musim lalu. Pemain asal Inggris ini, yang datang dari Borussia Dortmund, langsung membuktikan diri sebagai bagian penting dalam rencana Carlo Ancelotti, tidak hanya berhasil merebut gelar La Liga, tetapi juga Liga Champions dalam musim debutnya bersama Los Blancos. Dalam podcast 5 yang dipandu Rio Ferdinand, David Beckham memberikan pendapatnya tentang Jude Bellingham dan dampak yang telah diberikan pemain muda tersebut pada Real Madrid. Pemain seperti Jude, pindah ke Real Madrid di usia yang masih sangat muda, dan mampu melakukan apa yang telah ia lakukan di musim pertamanya, itu sungguh luar biasa, ujar Beckham. Beckham juga mengagumi keputusan-keputusan besar yang telah diambil Bellingham selama karirnya yang masih singkat, yang terbukti selalu tepat. Ketika ditanya apa yang membuat Bellingham begitu dicintai di Santiago Bernabeu, Beckham menyatakan bahwa kualitas sang pemain tidak hanya terbatas pada kemampuannya di atas lapangan. Saya rasa bukan hanya penampilan Jude yang membuat para pendukung Madrid dan Real Madrid begitu mencintai dirinya, kata Beckham. Apa yang telah dilakukannya adalah datang sebagai seorang yang rendah hati, dan memang begitulah dia, seorang pekerja keras, ingin belajar bahasa, dan dia seorang pemain yang luar biasa, kerja keras yang dilakukannya dalam setiap pertandingan adalah hal yang sangat dihargai, ucap Beckham, yang juga pernah berseragam Real Madrid pada tahun 2003 sampai tahun 2007 ini. Real Madrid masih mencari pengganti Kroos, gelandang berusia 24 tahun jadi target. Real Madrid harus menghadapi musim tanpa Toni Kroos setelah gelandang asal Jerman itu memutuskan untuk pensiun pada musim panas ini. Meski tidak ada pemain yang secara langsung direkrut untuk menggantikan Kroos musim panas lalu, Real Madrid berharap kombinasi Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, dan Aurelien Tchouaméni dapat menutupi kekosongan tersebut. Namun, seiring berjalannya musim, jelas bahwa Real Madrid masih membutuhkan sosok kreator yang mampu mengatur permainan dari lini tengah, seperti yang pernah dilakukan Kroos. Menurut laporan dari Diario AS, Real Madrid kini menjadikan perekrutan gelandang tengah sebagai prioritas untuk musim panas 2025. Salah satu pemain yang dipertimbangkan untuk mengisi posisi tersebut adalah Vitinha dari Paris Saint-Germain. Vitinha, pemain asal Portugal berusia 24 tahun, memiliki kemampuan bermain lebih ke depan dan dianggap cocok untuk menggantikan peran Kroos dalam membangun serangan. Namun, Real Madrid menghadapi tantangan besar jika ingin merekrut Vitinha, mengingat dia masih terikat kontrak dengan PSG hingga 2027. Selain itu, hubungan Real Madrid dengan agennya, Jorge Mendes, dikabarkan kurang baik, yang bisa menjadi kendala dalam negosiasi transfer. Sementara itu, meskipun Camavinga, Tchouaméni, dan Valverde adalah pemain dengan talenta luar biasa, mereka belum mampu sepenuhnya mengontrol tempo permainan dengan cara yang sama seperti Kroos. Namun, kabar baik datang dari Dani Ceballos yang dipastikan sudah pulih sepenuhnya dari cedera pergelangan kakinya. Kembalinya Ceballos diharapkan memberikan fleksibilitas lebih bagi Carlo Ancelotti dalam meracik lini tengah, yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengendalikan permainan meskipun sudah menurunkan pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Luka Modric, Arda Güler, dan Brahim Diaz di berbagai kesempatan. Lawan Celta Vigo, Luka Modric siap pecahkan rekor Real Madrid yang bertahan 58 tahun. Luka Modric kemungkinan besar akan mencetak sejarah, dengan penampilannya yang berikutnya akan memecahkan rekor sepanjang masa sebagai pemain tertua di Real Madrid, yang saat ini dipegang oleh Ferenc Puskas. Modric merayakan ulang tahunnya yang ke-39 bulan lalu, tetapi masih tetap tampil di setiap pertandingan Real Madrid di semua kompetisi musim ini, dengan tampil sebagai starter dalam 5 dari 9 pertandingan La Liga. Dia bahkan ikut tampil selama 90 menit bersama timnas Kroasia melawan Skotlandia dan Polandia, serta bermain selama 77 menit melawan Portugal. Modric kini menjadi pemain tertua di Real Madrid dalam partai La Liga, menyalip Puskas dalam laga terakhirnya di Liga pada bulan November tahun 1965. Sang pemain memecahkan rekor tersebut saat menghadapi Cadiz pada bulan Mei pada usia 38 tahun dan 238 hari. Sekarang, dengan Real Madrid akan menghadapi Celta Vigo dalam lanjutan kompetisi klub akhir pekan ini, Modric akan kembali melampaui Puskas sebagai pemain tertua di klub dalam kompetisi apapun.
Puskas telah berusia 39 tahun dan 36 hari dalam penampilan terakhirnya bersama Madrid pada tanggal 8 Mei tahun 1966, saat kalah dalam pertandingan perempat final Copa del Generalísimo, sekarang Copa del Rey, dari Real Betis. Jika Modric tampil melawan Celta Vigo dalam peran apapun seperti yang diharapkan, maka ia akan genap berusia 39 tahun 40 hari. Bahkan jika ia tidak tampil di lapangan pada laga tersebut, ia akan terus memainkan peran penting di sepanjang sisa musim ini dan rekornya akan segera tercapai. Puskas adalah seorang legenda Real Madrid tetapi baru bergabung dengan klub pada tahun 1958 ketika ia telah berusia 31 tahun. Kariernya yang gemilang sempat terpecah ketika ia menolak untuk kembali ke Hungaria setelah pemberontakan yang ditindas ketika melakukan perjalanan tandang di Piala Eropa untuk membela Honved di Spanyol pada tahun 1956. Real Madrid mode serius, langsung kebut transfer Trent Alexander-Arnold di bursa Januari. Real Madrid telah menjadikan bek kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, sebagai target transfer utama mereka menjelang bursa Januari, akibat krisis pemain di posisi tersebut. Los Blancos tidak akan bermain tanpa Dani Carvajal di sisa musim ini setelah ia mengalami cedera ligamen lutut saat menang 2-0 atas Villarreal di awal bulan ini. Real Madrid sedang mencari bek kanan baru dan menurut laporan yang beredar bahwa merekrut Alexander Arnold dari Liverpool adalah opsi pilihan pertama klub. Marca melaporkan bahwa Real Madrid memberikan pertimbangan serius untuk memboyong Alexander Arnold pada bulan Januari, mengingat kontraknya dengan Liverpool akan berakhir pada akhir musim. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak di Anfield sedang berlangsung, namun ketika pemain berusia 26 tahun ini ditanyai mengenai masa depannya pekan lalu saat membela Inggris, sang pemain menjawab dengan diplomatis. "Saya telah memasuki puncak karir saya saat ini dan saya tidak ingin menjadi pemain yang hanya memenangkan trofi saat masih muda," kata Alexander Arnold. Real Madrid juga ingin memperkuat posisi bek tengah, dan kemungkinan mereka akan melakukan perekrutan di posisi tersebut pada bulan Januari.